Berbagai upaya terus dilakukan untuk mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19, salah satunya adalah dengan vaksinasi. Dalam rangka itu pula, startup bidang health tech Sehat OI bekerja sama dengan Pemkab Tangerang menggelar kegiatan vaksinasi di pusat perbelanjaan Cubic BSD Tangerang Selasa kemarin. Kolaborasi antara startup bidang health tech, Sehat Q, dengan pemerintah Kabupaten Tangerang ini merupakan bentuk akselerasi program vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat secara lebih luas. Program vaksinasi ini memprioritaskan para lansia, pegawai pemerintahan, guru, pedagang, hingga pekerja pasar dengan target sebanyak 500 peserta. Melalui kerjasama ini, Sehat Q berkontribusi dalam pendaftaran calon penerima vaksin melalui aplikasi mobile Sehat Q. Sehat Q juga menyediakan tenaga kesehatan pemeriksaan jelang hingga pasca vaksinasi. Jadi di sini Sehat Q bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan juga Cubic sebagai bagian dari penyelenggara dan sarana. Dan di sini kami memberikan pelayanan sentra vaksin Sehat Q untuk pelayanan vaksinasi COVID-19. Nah di sini Sehat Q memberikan pelayanan mulai dari pemberian pendaftaran, yaitu dari aplikasi kami, dan juga kemudian pelaksanaan vaksinasi sampai juga pemantauan setelah vaksinasi. Hari ini, dan tepatnya di Cubic, kami mengucapkan terima kasih kepada Cubic, kepada BSD, kepada Sehat Q yang bekerja sama dengan kita dalam rangka pencegahan penanganan COVID khususnya pelaksanaan vaksinasi ini. Kedepan Sehat Q sudah berencana mengadakan vaksinasi keliling dari kecamatan ke kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang agar vaksinasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Dari Tangerang, Nila Matsuna dan Ade Supriyata, iNews melaporkan.